Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alu lima yurid, ya rahimu ya wadud. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dengan limpah kurnia-Nya dan kehendak-Nya. Kita telah diberikan daya dan upaya pada malam ini untuk bersama dalam majlis agama yang amat ketua. Kerana kita berkesempatan mendapatkan seorang penceramah dari Malaysia yang agak terkenal. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkah-Nya pada malam ini. Selawat dan salam tetap kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menempatkan baginda di tempat yang tertinggi dan terpuji seperti mana yang telah dijanjikan. Saya sebagai pengerusi pada malam ini mewakili Abhas Communication ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih terutama kepada Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Walau dalam kesibukannya, beliau masih dapat bersama kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada beliau dan juga keluarga beliau. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Hassan, iaitu pengasas Abhas, yang telah beberapa kali membawa penceramah-penceramah dari Malaysia, dari luar negara untuk bersama kita untuk menimba ilmu. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada Haji Ahmad Hassan dan keluarganya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Sukri, pengarah Tourism Malaysia pada malam ini kerana dapat bersama dengan kami. Dan tidak lupa juga kepada para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kerana telah meluangkan masa untuk bersama pada majlis agama ini. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita bersama. Sebelum kita mulakan ceramah pada malam ini, berikanlah kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan serba sedikit latar belakang tentang Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Beliau lebih dikenali dengan nama glamour UKE, iaitu Ustaz Muhammad Kazim bin Elias UKE. Beliau merupakan pengerusi Pusat Pendidikan Al-Barakah dan beliau berasal dari negeri Perak. Beliau adalah penceramah tetap di Radio Perak FM. Beliau sering muncul di forum perdana di TV1 dan menjadi peneraju di beberapa buah stesen TV di Malaysia dalam beberapa acara agama. Beliau banyak memberikan ceramah dakwah beliau di seluruh Malaysia. Tidak berlebihan kalau saya katakan beliau adalah dianggap di antara penceramah terbaik nombor 10, di antara penceramah terbaik nombor 10 di Malaysia. Beliau berumur 40 tahun, telah berkeluarga, mempunyai 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Isteri bernama Norizah Abu Bakar. Beliau mendapat pendidikan sekolah menengah agama Subahniah
Batu Kurau Taipei Perak. Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri Perak dan Akademi Pengajian Awam dari Universiti Malaysia. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Kazim kerana dapat berkongsi sama dengan kita pada malam ini dengan tajuk halal dan haram. Semoga apa yang akan beliau ceramahkan pada malam ini memberikan informasi dan tips-tips yang terbaik untuk kita mengetahui yang mana halal dan yang mana haram. Walaupun dalam kata mudah, kita sering memperkatakan soal haram dan haram dari soal segi makanan, tapi mungkin insya Allah beliau akan menerangkan lebih teliti akan halal dan haram dalam Islam. Majlis memberikan ruang dan masa kepada Ustaz Muhammad Kazim untuk meneruskan ceramahnya pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilqail. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Terima kasih saudara Lut selaku pengurusi majlis pada malam ini yang saya hormati Tuan Imam, terusnya pada tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam ini dalam satu majlis ilmu, dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang halal dan haram. Okey, satu benda yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkar. Surah Al-A'raf juzuk yang ke-8, Allah berfirman, ikutlah kamu dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu, dan jangan kamu ikut lain daripada itu. Tetapi kata Allah, qalilam ma tadhakkarun, sedikit sangat yang ambil peringatan daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Taala menyuruh kita mengikut apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Tuhan kita. Jadi apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah itu ialah benda yang berkaitan dengan halal dan haram. Allah Taala suruh kita ikut. Dalam kehidupan kita ini semua ada kebebasan. Dalam kita punya kehidupan dia ada kebebasan. Tetapi kebebasan itu dia ada hak. Allah Taala sebut kepada Nabi Adam dan Hawa, makanlah kamu, duduklah kamu dalam syurga ni, makanlah, minumlah kamu ni. Tapi dia ada hak. Wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan kamu hampir kepada buah pokok. Nak makan-makanlah, nak minum-minumlah. Tetapi ada peraturan dia, dia ada hak. Jangan kamu hampir kepada pokok ini. Kalau kamu hampir pada pokok ini, kamu jadi orang yang zalim. Begitulah dalam Islam.
Dalam Islam ni dia mudah nak pakai baju warna apa pakai. Tapi mesti tutup aurat. Tuan-tuan nak pakai kot pun boleh, baju sejuk pun boleh, baju Melayu pun boleh. Tak jadi apa salah, janji tutup aurat. Dan jangan menyerupai pakaian agama orang lain. Itu saja. Kalau tuan-tuan nak pakai baju biru ke, kepiah tinggi ke, songkok ke, pulang. Semayang pakai tengkolok pun sah. Pakai tengkolok, pendeka, hari pemberantai, angkok semua. Cuma orang tengok belik kan, memang orang belak. Dia rasa belik lah. Tapi staf tak pakai, tak pakai songkok pun sah. Jadi kita Islam dia bagi kebebasan untuk kita nak pakai songkok. Tuan-tuan nak pakai songkok hak murah, hak dua ringgit sekumpang. Dia buka hak ringgit sekumpang ni, pulang. Nak pakai kepi hak kembar yang saya pakai ni pun boleh juga. Nak pakai songkok hitam macam abang kita ni pun boleh juga. Nak pakai yang Pakistan punya pun boleh juga. Janji tutup aurat. Nak pakai kemeja boleh, nak pakai baju batik pun boleh. Pakailah untuk lelaki-lelaki. Dia tak jadi salah. Janji pakaian kita itu ada peraturan dia. Pertama, tutup aurat. Yang kedua, jangan menyerupai pakaian agama-agama lain. Itu saja. Jangan tuan-tuan habis maya pakai pakaian sami pula. Kepala tak ada rambut pakai semua. Selimpah, Allah, Akbar. Ini apa je ni orang ni. Ini tak boleh lah sebab dia menyerupai. Menyerupai orang lain. Sebab tu tuan-tuan nak semayang pakai kot. Nak pakai baju kot. Pakai tie. Silakan. Pakai tak jadi masalah. Cuma setengah orang di Malaysia, dia bila semayang lagu tu tengok. Semayang ikut jawab mungkin. Apa? Dia suka kata macam itu. Dia suka duduk pandang. Dia faham pakaian untuk semayang ni mesti jumpa. Saya jumpa sobat ni baik-baik. Mereka pakai kot, pakai tie. Apa-apa semayang jawab putih ni apa? Dia bak nak ngata korang ni mulut ni kembung. Begitulah orang perempuan. Nak pakaian, pakaian. Nak pakai baju kurung ke, mengkarung ke, pakai. Nak pakai jubah ke, nak pakai apa ke. Tapi dia ada hak. Itu yang dipanggil hudud. Dipanggil hak dia. Hak ni maknanya border dia, sempadan dia, batasan dia. Nak bertudung lagu mana? Tak salah pun tuan-tuan nak bertudung. Jadi tudung yang menutup bahagian dada, tudung kita tidak nipis, tudunglah. Ya, setengah orang kita di Malaysia ni dia pakai pin di tepi. Ya, orang kita di Malaysia ni dia pakai pin, pakai tudung, diikat sini satu, ikat sini satu. Ya, bila nak pakai pin tu mesti dia nganggung mulut. Takut tercucuk. Kan? Sekarang dia ada tambahan baru pula di bawah. Cerita-cerita abang jalan dalam malam-malam sini tuan-tuan. Dari jauh nampak dah bersila silau nampak. Tutuplah pakaian, nak pakai jubah ke, nak pakai baju kurung ke, janji tutup aurat. Pakaian itu longgar, pakaian itu tidak mengikut bentuk badan. Silakan. Malah kalau akak-akak nak pakai pakaian sari pun boleh. Janji jangan nampak pusat. Tutup habis daripada atas sampai ke bawah. Pakai pakaian sari gulung sana gulung dalam situ. Dia naik eskelator. Sangkut kat eskelator. Cuma main lah. Aku dah tak pernah tengok. Tak salah. Ya, janji tutup aurat. Pakailah sari. Janji tak nampak pusat. Ini masalah dia pakai sari nampak pusat. Pusul 50 sen pusat. Pusul dalam lah ni. Jadi ini dalam soal perkayaan. Kerana Islamlah wujudnya fashion. Kerana Islam memperkenalkan etika berpakaian, maka wujudlah fashion. Wujudlah kelang-kelang kain, kelang-kelang pakaian. Kalau ikut agama lain tuan-tuan, kelang miskin. Skirt sedingkat. Tak untung mana buat sedingkat. Ha? Nampak tuan-tuan? Tahun ni saya balik dari rakaman TV3, saya singgah dekat Rawang. Saya dah tunggu isteri saya pergi ambil kopi. Saya makan cakotia pukul 2:30 pagi. Dia tunggu angkat pada angkat stoplah lagi. Pendek gila. Dia punya seluruhnya sejengkal je. Astaga. Terkejut. Saya spontan sebut astagfirullahalazim. Dia tengok cuba saya tu.
Nak cakap tak wani, suaminya betul itu tuan-tuan. Sumpah dulu belum ada renung, saya sebelah macam. Saya tengok. Saya spontan dia, astagfirullah. Masya Allah. Apa lagi boleh cakap? Nak kata haram, dosa suami dia tengok macam itu. Astagfirullahaladzim, kuat, spontan. Jangan sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Elok rumah dekat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa hal baca lebih hafal. Tanya cari pahala lebih. Ini tuan-tuan, kalau ikut pakaian mereka, banyak ada tuan-tuan tengok duduk di Australia. Dia, ya Allah, kamu sepanah hati. Kan tak ada pakai baju apa. Tapi dengan Islam dia wujudlah tuan-tuan, maka naiklah macam-macam faktorinya, macam-macam industrinya tentang pakaian, tentang tudung, berjuta-juta bilion manusia. Ini keistimewaan bila kita ikut yang Allah Ta'ala punya, barakah pun dapat, rezeki pun dapat, keselamatan pun dapat. Sebab itulah wujudnya halal dan haram ini. Daripada halal dan haram ini tuan-tuan, dia mewujudkan satu benda yang sangat baik. Nama satu nama dia apa? Barakah. Barakah maknanya benda yang ziyadatul khair. Dalam bahasa Arab disebut ziyadatul khair. Maknanya akan bertambah-bertambah kebaikan. Khair maknanya kebaikan. Ziyadah, ziyadah maknanya bertambah-bertambah-tambah. Dengan sebab kita ambil yang halal, kita cari yang halal, keberkatan akan bertambah. Kebaikan akan bertambah. Jadi bagaimana baiknya bertambah? Hanya orang yang buat benda yang halal saja yang tahu. Hanya orang yang buat benda yang halal saja tahu macam mana yang dikatakan barakah itu bertambah. Akan bertambah kepada kita rezeki. Akan bertambah kepada kita satu benda yang disebut sebagai rezeki. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala tidak minta makanan daripada kita. Sebaliknya Allah yang bagi makan kepada kita. Yang ini yang akan datang selepas kita memilih perkara yang halal. Daripada yang halal inilah akan datangnya kepada kita sesuatu benda yang disebut sebagai keselamatan. Selamat tuan-tuan. Bila sebut saja halal, dia akan datang keselamatan kepada kita. Bila kita berpakaian mengikut cara Islam, insya-Allah selamat. Makan minum secara Islam, insya-Allah selamat. Rumah tangga kita ikut secara Islam, insya-Allah selamat. Jadi ini tiga benda ni yang akan kita sentuh pada hari ini, tentang barakah, tentang rezeki dan tentang keselamatan. Apabila kita mengikut kepada perkara-perkara yang halal tadi tuan-tuan. Jadi kalau kita ambil benda yang haram, tuan-tuan lawan balik. Kalau rezeki, bila buat yang haram, rezekinya hilang. Kalau buat benda yang haram, kebaikannya hilang. Kalau buat benda yang haram, keselamatan juga akan hilang. Ha, dia lawan daripada situ saja. Jadi tuan-tuan, inilah dia kelebihan kelebihan agama kita. Satu pakej kehidupan yang lengkap dipanggil sebagai ad-din, sebagai cara hidup, sehinggalah nak masuk dalam tandas itu pun ada peraturan dia. Bukan setakat nak masuk dalam tandas, duduk dalam tandas itu pun ada peraturan dia. Ya, kalau kita di Malaysia ni banyak tandas. Mai masuk ke depan, mai masuk ke depan. Insya-Allah mai ke depan. Saya tak soal dengan takut. Saya tanya saja. InsyaAllah bagi peluang ada orang baru sampai untuk datang. Dan ini bila kita tengok dalam tandas, Rasulullah mengajar bagaimana benda-benda yang baik yang kena buat. Kaki kiri masuk, bila duduk pula menjangkung, ditekan pula kepada kaki yang sebelah kiri. Ini semuanya nak buat untuk kesihatan. Bila kita duduk menjangkung, ditekan pula, sengit ke sebelah kiri, dia menjadikan usus kita ni elok. Dia tak ada sangkut-sangkut. Tapi kita sekarang ni pasal dah hidup dalam suasana yang berbeza. Maka kita duduk dalam mangkuk yang duduk, relax, sama macam paper. 2.5 jam baru keluar tuan-tuan. Boleh, tak salah. Tidak ada haram. Saya tak kata haram. Silakan. Mungkin untuk yang orang yang uzur. Kalau orang yang uzur pun kena duduk mencangkung, rescue datang. Tolong. Nak bangun tak boleh. Kena yang big size. Duduk mencangkung pula. Abang, tolong angkat abang. Oh, abang nak pecah pintu tandas pula. Sebab itu boleh duduk tandas yang duduk. Boleh benda cangkung pada tandas yang mencangkung. Tetapi yang Rasulullah aja bagi yang sihat, buat. Supaya
badan kita, usus kita jadi sehat. Sehinggalah suruh bedah untuk mengurangkan penyakit prostat. Untuk mengelakkan penyakit prostat, maka disuruh bedah. Sebab itu ada yang bedah satu tandas awam. Dia kata, apa lah bedah rupanya? Bedah tidaklah disuruh macam itu. Cukuplah. Batuk pun cukup. Ustaz, kena batuk pun tak nak keluar habis, Ustaz. Melompat dalam tandas. Ini makcik pun boleh hand juga. Dengar tanda orang lelaki sebelah. Disuruh sampai tahap macam itu. Package yang begitu lengkap. Nanti nak keluar pergi kanan. Nampak tuan-tuan, Islam mengajar cukup cantik. Islam mengajar kepada kita satu benda yang cukup istimewa. Sampailah kita nak melakukan ibadah. Bila nak lakukan ibadah, Allah ajarkan pada kita bersuci. Nak makan disuruh basuh tangan. Semuanya ini adalah benda-benda yang ada keistimewaan dia. Yang Allah Ta'ala kata, kamu tak tengok kan? Kamu tak tengok kan? Dalam Quran berapa banyak ayat yang keluar daripada huruf alif. Alif istifham. Apa dia alif istifham? Afalah. Afalah taqir. Alam taraw. Alam taraw annallah hasakhara lakum. Bila sebut alam-alam tu maknanya alif istifham. Alif yang Allah tanya dan Allah sendiri bagi jawapan kepada kita. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana kami rosakkan tentera-tentera bergajah? Alam. Allah sendiri tanya dan Allah jawab. Itu perkataan alif istifham. Jadi dalam Quran kita ni Allah Ta'ala menyebut kepada kita banyak. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Dia mulakan dengan ara'aita. Adakah kamu kenal, adakah kamu melihat siapa-siapa yang dikatakan mendustakan agama? Allah soal, Allah jawab. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Kamu tahu tak, kamu nampak tak siapa yang berbohong dalam agama? Allah sebut, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang berbohong dalam agama ialah orang yang tak bagi makan pada anak-anak yatim. Orang yang menahan tangan dia daripada sedekah pada anak yatim. Sebab itu Allah tak tengok kepiak kita, Allah tak tengok jubah kita, Allah tak tengok janggut kita. Berapa ramai yang berjanggut sampai ke pusat. Kita ingat dia bawa sikat, sikat rambut, berapa sikat janggut. Dia panjang janggut dia. Tapi dia tak sedekah pada anak yatim. Penipu agama. Pembohong agama. Ada tempat, ada rupa-rupa yang pakai tudung labu sampai ke punggung tudung ni. Sarung kaki sampai ke perut. Sarung tangan, sarung lengan, sarung muka, nampak mata ke je. Tetapi dia pun bohong agama. Dia ada anak yatim, anak kakak dia, tapi dia tak bela. Dia hantar ke rumah anak-anak yatim. Patutnya itu anak saudara kamu bela lah. Apa sebab semua boleh bela? Anak kakak kamu, anak adik kamu, memang kamu mak saudara dia. Mak kandung, mak saudara kandung ni. Kenapa nak semua boleh bela? Kenapa banyak orang yang jatuh kepada pembohong agama? Pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Dan orang yang menahan makan, memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Dan begitu juga orang yang sembahyang tapi sembahyang dia main-main. Kita nampak macam dia sembahyang, memang dia sembahyang. Tapi dia tidak bersungguh dalam sembahyang. Tidak betul dalam semayang. Semayangnya bukan kerana Allah. Semayangnya ria. Maka orang macam ini dipanggil sebagai pendusta di dalam agama. Pembohong dalam agama. Sebab itu seperti mana kata Tuhan. Apa nama kurusi tadi. Yang kita duk nampak sekarang ini ialah halal dan haram dalam bab makan minum. Betul, bagus. Mencari yang halal itu wajib. Kerana Nabi kata, kullu lahmin nabata min suhtin fannara awlami. Setiap satu benda yang masuk dalam badan kita, menjadi daging kita, menjadi darah kita, jika terbina benda itu daripada benda haram, maka neraka lah yang paling layak untuk kita. Kita makan nasi, duit daripada duit judi. Minum air, duit daripada duit rasuah. Kita beli ikan, beli daging, daripada duit jumpa tengah jalan. Dia pergi semayang cuma terus sepok duit. Patutlah gatal tangan dari semalam.
Rupanya Tuhan nak bagi rezeki, dia ambil benda berat, bawa balik kerana anak-anak makan. Neraka paling layak untuk dia. Ini adalah bab makan minum ni, semua orang tahu dah. Tambah tuan-tuan duduk di Australia, dia lagi duduk cari benda halal. Semua tahu dah mana ada kedai daging yang halal, kedai kambing yang halal, mana susu yang halal, semua tuan-tuan tahu dah. Saya tak payah cakap lah. Saya tak payah cakap lah, tuan-tuan lebih arif daripada saya. Yang saya cakap hari ni, lain daripada konsep halal dan haram dalam makanan. Kita nak tengok halal dan haram daripada benda-benda lain, percakapan kita. Halal dan haram daripada penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, kemaluan. Kita nak tengok di sini. Sebab itu kita tak kisah. Yang pertama saya kata tadi tentang pakaian. Pakaian bukan setakat kepiah, tudung, baju kurung, baju kemeja, baju Melayu. Tidak. Pakaian kita meliputi semua bagi laki-laki. Nak pakai cincin, pakailah. Sunnah pakai cincin. Hanya untuk cincin, bukan subak. Berapa banyak orang Islam kita yang Melayu, yang Islam, ini pakai subak laki-laki. Bersubak. Rok, Ustaz. Ini bukan masalah rok. Masalah hukum. Haram. Yang laki-laki berantai. Ustaz, ini rok. Ustaz, iyalah orang Perak. Orang Perak tak berantai. Kita orang Australia tak. Tak kira lah. Kamu Australia ke mana ke. Laki-laki haram berantai. Ustaz, ini bukan emas. Habis itu, benang je Ustaz. Benang pun tak boleh. Tali rapia pun tak boleh. Benang, tali rapia. Ustaz, ini rantai ni Ustaz. Kita bukan untuk sesaja tak. Sebenarnya saya saya pergi tak penyakit kencing malam. Ada laki-laki yang pakai benang hitam diikat pada pinggang sebab dia jatuh kencing malam. Tak mahu. Begitulah baby kita yang pakai benang hitam. Baby kita yang pakai benang hitam balik kampung sana di Kuala Lumpur. Datang untuk minda pasang dah benang. Alah-alah cici opah. Budak tu tak berdosa. Mak bapak dia berdosa. Dengan-dengan Tok Bidan pun berdosa sekali. Budak tak berdosa sebab dia belum cukup umur. Dia belum taklif. Dia belum mukallaf kita. Ini kita jaga tuan-tuan. Banyak peraturan daripada segi pakaian. Okey Ustaz. Macam mana pula dengan fesyen rambut? Kita orang laki-laki. Boleh fesyen rambut. Tapi rambut sampai sini. Panjangnya sampai sini. Macam aduka cerita semerah padi. Ini saja. Aduka. Lebih daripada itu, tak maulah. Sini Ustaz. Tak maulah. Menyerupai perempuan. Ustaz, I'm focus. Ini bukan masalah focus. Ini masalah hukum. Tak rock Ustaz. Boleh rock. Amy search pun rock juga. Botak dah muda. Isabella. Elok dia lagu dia. Tak ada masalah pun. Itu daripada segi rambut, Ustaz. Ya. Jadi saya berperang-perang rambut saya berwarna-warni, Ustaz. Macam mana? Boleh berinai? Orang laki-laki dan orang perempuan boleh memakai inai. Jika dia berubah. Jika dia berubah. Rambutnya dah putih sekarang. Sunat diinaikan untuk mengelakkan sama dengan kaum Yahudi. Sebab orang Yahudi kalau dia berubah, dia biarkan putih. Ha, kita orang Islam kena bezakan. Maka sunat diinaikan dengan warna merah. Bukan dengan warna hitam. Ada kan tuan-tuan dah 70, dah hitam balik. Ay, muda pula orang tu. Yang boleh diinaikan dengan warna hitam jika laki muda-muda. Adik kita ni muda. Adik merah kita ni pun muda. Umurnya baru 16 tahun. Tapi dah berubah. Maka harus pada dia hitamkan rambutnya. Sebab dia belum layak lagi berubah. Maka dia boleh hitamkan semula. Macam saya, Ustaz, saya pun tak layak, Ustaz. Tiba-tiba berubah. Berapa umur abang? 58. Lepas semua perak sebut, kalau otak akan memang itu dah layak berubah. Maka sekarang jangan dihitamkan semula. Diinaikan dengan warna perak. Dengan warna merah. Boleh. Merah kekuningan. Dia persilakan. Bobo janggut sekarang dah putih. Celup dengan harus. Orang perempuan pun begitu juga.
Ya sekarang umurnya dah 48, rambutnya dah berubah, ya Allah, baru sebelah putih, sebelah hitam. Apa nak bawa kamu pelik sangat, sebelah putih, sebelah hitam. Saya orang faham, abang. Abang faham kan benderanya putih hitam. Maka boleh, dia inaikan dengan warna perak. Tak apa. Ini dah lah rambutnya putih, kusut pula, bersikat tidak. Suaminya balik ceramah pukul 11 malam, dia buka je pintu. Abang dah balik, bangun begini. Macam ni yang rapik, nak-nak je rumah ni. Ha, jadi suami pun takut, aku ni sakit jantung dalam ni. Maka harus buat. Ha, turunlah kepada semua pakai yang lain. Okey Ustaz, kalau saya pakai emas, cincin, pakailah cincin emas haram bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang boleh pakai serak, boleh pakai. Kalau dia orang perempuan, pakailah cincin. Cincin ni tidak aurat sebab dia berada pada jari. Jari ni tidak aurat bagi perempuan. Pergelangan tangan dari sini sampai ke atas tidak aurat. Sebab tu bila sembahyang, bila kita sujud, ternampak hujung jari. Sok sembahyang. Tak apa. Sebab ada orang yang bila dia sujud, ternampak hujung jari, dia tarik balik. Kenapa? Mana batal Pak Long? Dia tidak dikira aurat. Tak apa. Yang dikira aurat kaki. Bila sujud nampak kaki, stokin ni berubah khusus pusing. Tuan-tuan ambil jari cocok. Batal semayang dia sebab dia tak tutup aurat. Tapi Ustaz, saya semayang tu seorang-seorang Ustaz. Orang tu tak nampak. Saya seorang je di rumah Ustaz. Takkan salah berlubang stokin kaki saya. Tetap tak sah. Ustaz faham tak? Saya seorang je Ustaz. Orang lain tak nampak Ustaz. Memanglah awak seorang. Tapi syarat sah semayang menutup orang. Kalau kirakan awak seorang, orang lain pun tak nampak. Awak nak kira sah. Baik Ustaz pakai apa? Tutup lampu gelap semua. Allah. Tapi dah menjadi syaratnya mesti nutup aurat. Itu keedah dia. Kena faham benda itu. Okey tak? Kita kena faham konsep dia itu. Baik, jadi contoh tadi pada sudut pakaian kita dah tahu. Ha, termasuklah tentang bertetu misalnya. Orang lelaki haram bertetu, orang perempuan pun haram bertetu, salah. Tapi kalau dia buat ketika zaman dia kafir, dia belum Muslim. 24 tahun kita berada dalam majlis ilmu, kita lalu tengok orang singgah, tengok orang sedang belajar, singgahlah. Sebab itu kata-kata yang baik. Singgah. Tentang balik ke Malaysia nanti masjidnya banyak, kulit maghrib pun banyak. Singgah. Walaupun sebentar. Singgah masuk dalam masjid, dengar ceramah. Duduk dalam taman-taman ilmu. Balik. Dapat pahala. Itu kata-kata yang baik. Termasuklah kata-kata yang baik ialah apa dia? Diam. Diam. Tak ada benda nak cakap. Diam. Diam itu pun baik. Ini tidak nak cakap. Orang jemput kenduri kahwin, suruh makan, makan je lah. Ini tidak nak cakap. Dia bagi markah kat pengantin tu pula. Elok nak suap pengantin laki-laki lalu. Lumur je. Itu namanya buruk perangai. Lumur. Tengok pengantin perempuannya sambut situ. Kurus pula. Orang gemuk, orang kurus tahan dulu. Tugas kita ialah makan, bukannya bagi markah pada orang. Jadi kata-kata yang baik ialah ni. Dah kita bercakap sekarang ni, majlis ilmu, zikir. Itu kata-kata yang baik. Pahala tu, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Cuma saya cakap pada tuan-tuan, kata-kata yang baik akan jadi berpahala jika kena pada tempatnya. Sekarang imam sedang baca khutbah Jumaat. Zikir, stop. Sekarang mendengar khutbah itulah yang afdal. Sebab ada orang yang jahil. Bila imam baca khutbah, dia sibuk. Kalau saya baca khutbah, rontok dengan ongkat mimbar. Sebab tu saya kalau saya baca khutbah, saya pesan. Matikan semua handphone. Tutup handphone. Yang mana membelakangkan kiblat, menghadap kiblat. Sebelum baca khutbah. Okey, yang mana mengantuk, sila ke hadapan. Ubah tempat duduk. Sebab Nabi kata,
siapa yang mengantuk bila berada dalam majlis ilmu, ubah tempat duduk. Sekarang tuan-tuan mengantuk, duduk sebelah sini. Saya bagi mikrofon terus, cakap. Ya, orang-orang tak mengantuk lah. Masya Allah, subhanallah. Tiba-tiba dia berzikir, sedang imam baca khutbah. Zikirnya tak ada pahala. Tak ada pahala langsung. Sebab itu, berzikir itu akan menjadi pahala jika kena tempat. Baca Quran itu ialah kata-kata yang baik. Bacalah Quran, tapi dia akan jadi tak baik bila dibaca dalam tandas. Masuk tandas duduk aja, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tandas juga. Ha, jadi gitu, kata-kata yang baik akan jadi pahala bila kena masanya dan kena waktunya. Yang kedua, kata-kata yang jahat. Qalzur, kata-kata yang jahat. Mengumpah. Apa dia mengumpat? Mengumpat benda-benda yang kita tak boleh umpat. Apa dia yang tak boleh umpat? Ciptaan Tuhan. Saya ni gelap. Ini rupanya Ustaz Kazim gelap dia. Mengumpat. Saya diciptakan gelap oleh Tuhan. Itu adalah yang terbaik untuk saya. Kita tak boleh kata dekat dia. Ya Allah. Blue black. Metallic. Jangan harap. Tak boleh kita hena warna kulit orang. Tak boleh kita hena bentuk kejadian orang. Sebab Allah kata dalam fadalah kenal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Jangan nak hena hidup orang. Jangan nak hena hidup orang. Oh, hidup kembang. Walaupun rupamu tidak aku kenal. Tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Sebab ini kata-kata jahat. Jangan berkata pada saiz orang. Jangan berkata. Itu rezeki dia. Dia ada umpat orang. Jangan umpat satu benda yang dia tak suka dengar. Cerita pasal isteri dia, cerita pasal anak dia, cerita pasal rumah dia, cerita pasal kereta dia. Jangan diumpat. Itu kata-kata jahat. Tetapi ada beberapa benda yang tuan-tuan boleh umpat, tidak menjadi haram. Pertama, apabila tuan-tuan kena zalim, tuan-tuan dizalimi, tuan-tuan boleh umpat. Sila ke hadapan qadi. Qadi tanya, kenapa akak suami saya pukul saya tuan? Suami pun datang cekok pinggang. Apa punya isteri mengumpat suami sendiri. Itu tak dikira mengumpat. Dia dizalimi. Memang berhak dia bercakap. Yang kedua, boleh mengumpat jika berada di hadapan penguat kuasa. Polis. Polis buat siasatan. Siapa yang nampak kereta ni dipecah? Awak nampak? Saya nampak tuan. Siapa orang yang pecah kereta ni? Saya tak boleh bagi tahu. Mengumpat. Kalau tu, itu tutup oleh polis. Nak buat siasatan macam mana semua orang tak nak bagi tahu. Yang ketiga, boleh mengumpat jika kita diminta pendapat. Jika diminta pendapat. Kita kata dia, anak aku dipinang oleh anak Pak Mat Tempe. So, pendapat kau tentang anak Pak Mat Tempe okey, masih muda dia. Setahu aku, budak ni tak apa cantik lah. Sebab nak mumpah dia suruh kena besar. Tidak orang tak saya. Budak ni dia tak baik lah. Macam mana pemotor dia tak baik? Aku pernah kena tipu dengan dia. Aku beli kereta, kereta tak dapat duit lebur. Jadi kamu berhati-hati lah, dia ni temberang macam sikit. Itu saja. Dengan syarat, jangan tokok, jangan tambah. Betul tak kamu kena tipu atau dia? Aku kena tipu, beli kereta. Dia tak bantah bagi kereta. Duit habis. Ha, itu boleh cakap. Tak salah tuan-tuan. Boleh lah. Kita, kawan kita, perempuan, namanya Siti. Ti, aku dengar kamu cinta dengan Saipon. Kenapa? Kamu jealous? Tak adalah. Yang setahu aku, Saipon ni dia buaya tau. Entah, aku dengar dia orang je. Memang dia orang. Aku tak kata dia lah dia.
Dia ni buahnya darat pun tahu. Kamu jangan jealous. Aku tahu kamu tu jealous dengan aku. Aku bukan jealous. Aku beritahu dia ni buahnya darat. Selain daripada kamu, dia juga bercinta dengan Situ, Sita dan kamu kenal Siti. Aku takut kamu akan di... maka harus. Tak jadi salah. Yang keempat, memberi peringatan kepada orang ramai. Jaga-jaga. Di kampung kita sekarang ada orang minyak. Contohnya. Ada orang minyak tu Haji? Ada. Dia kerja di Petronas. Jaga-jaga. Pemuda yang hisap dadah tu dah keluar daripada pusat serenti. Jadi jaga-jagalah barang tuan-tuan. Takkan ada dua kes kehilangan barang. Boleh diumpat. Supaya memberi peringatan. Yang kelima, boleh diumpat pada orang yang dah diumpat oleh Tuhan. Siapa yang Allah umpat? Fir'aun, Haman, Qarun. Boleh umpat. Abu Lahab, boleh diumpat. Celaka Abu Lahab. Celaka Fir'aun, boleh. Jangan tuan-tuan apa tu imam. Bila dia baca tabat yada. Tabat yada Abi Lahabin wa tabb. Surah tu maki Abu Lahab. Habis doa, kita tepuk belakang tu imam. Imam, janganlah mumpah orang anak ni. Yang ini, yang Allah yang umpat Abu Lahab. Bolehlah kita umpat. Celakalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab. Celakalah. Tak jadi masalah. Yang keenam, boleh diumpat pada orang supaya kita ambil yang tibat. Kamu jangan lawan mak bapak. Sebab ada kes orang yang lawan mak bapak, Masya Allah, matinya sangat menakutkan. Boleh bagi peringatan macam itu. Tak jadi salah. Jadi ini perkataan yang walaupun nampak macam berdosa, tetapi dia tidak berdosa. Sebab dia diberikan. Kalau langsung tak boleh mengumpat, payah tuan-tuan. Ya, kena tipu sebentar orang kita. Begitu juga kata-kata qauluzur ialah memfitnah. Menghasad. Dengki, kianat, ini kata-kata yang jahat. Kata-kata yang berdosa. Memaki, sibabul muslim fusuq. Memaki orang Islam adalah fasik. Memaki sesama Islam adalah fasik. Haram jadah. Saya takut sekarang ada penceramah-penceramah pun duduk maki haram jadah. Haram jadah, bewok putih. Astagfirullahaladzim. Kangaroo tu. Jangan tuan-tuan. Haram. Ustaz, haram jadah. Itu kan pasal haram. Saya pergi sendiri ke Mekah, Ustaz. Saya buat umrah. Kat masjid tanah ini. Selepas mayan ihram, saya turun tangga masjid nak cari teksi. Orang Arab sebut, haram, haram, haram. Terima teksi cakap, haram, haram, haram. Saya dengar pula sana pula, satu lagi teksi sebut, janda, janda, janda. Satu haram, satu janda. Dapat dua-dua, haram janda. Saya balik ke Malaysia, dapat haram janda. Padahal yang haram tu nak pergi ke masjid haram. Yang janda tu nak pergi ke janda. Dia gabung ke sekali, haram janda. Jadi jangan maki-maki orang. Termasuk memaki hujan. Memaki panas, memaki angin. Itu pun berdosa. Haram laku di hujan lah. Asal pun nak meniaga hujan. Asal hujan pun nak meniaga. Haram tu tuan-tuan. Rezeki daripada Allah hujan. Jangan maki. Termasuklah tuan-tuan benda yang haram dalam kata-kata ini ialah mencarut, melucah. Mencarut, melucah. Cakap, lucah. Ini yang kata-kata yang jahat. Termasuklah kata-kata yang jahat. Ini kata-kata yang takabur. Kata-kata yang riak. Dalam ini negeri, saya yang paling kaya. Ini kata-kata yang jahat. Kalau aku tak buat kerja ni, tak siap tahu benda ni. Itu kata-kata yang jahat. Kalau aku yang tak bagi sumbangan, tak jadi benda ni. Ini kata-kata yang jahat. Kata-kata yang membawa kepada ujung riak, semua takabur. Dan yang ketiga ialah kata-kata yang lara. Kata-kata lawa ni pahala pun tidak, dosa pun tidak. Sejuk eh? Itu kata-kata lawa. Sejuk eh? Sejuk ya? Datang sejuk pun cakap saya pun. Tak berdosa.
tak berpahala, sia-sia. Eh, agak-agak tahun depan hujan tak? Sia-sia. Apa hal kamu tanya tahun depan? Besok pun boleh tentu kamu hidup? Macam Piramli nak ngorak Saloma, cerita hujan lapuk. Duduk dekat-dekat, agak-agaknya di Cina sekarang musim sejuk, Cik Salma ayat. Mana mahu tentu. Maka kita tahu, percakapan yang sia-sia ni ialah yang tak ada makna. Tak berdosa dan tak berpahala. Tetapi tetap akan disoal di hari kiamat. Tetap akan disoal di hari kiamat. Sebab tu kalau tuan-tuan tak nak panjang bicara di hari kiamat, diam. Diam. Lagi bagus. Alhamdulillah, malam ini cuaca sejuk sedap. Alhamdulillah, dapat pahala. Ya, Allah ramai manusia. Subhanallah, insyaAllah. Tukarkan kepada kebaikan. Dapat pahala. Kalau saja-saja cakap, benda yang haram macam tu, nama dia lama. Tak berdosa, tak berpahala, tapi tetap dikira. Kenapa sebut? Kenapa cakap? Allah tanya. Ini yang kita kena kontrol daripada lidah kita. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang kita kena jaga ialah daripada satu sudut yang dipanggil sebagai haram. Benda haram. Benda haram dan benda halal ni. Macam orang perempuan, orang lelaki, kewajipan sama. Tetapi ada kewajipan yang kadang-kadang berbeza. Contoh, sembahyang Jumaat. Wajib laki-laki sembahyang Jumaat. Perempuan tak wajib. Tapi kalau perempuan nak sembahyang Jumaat, dipersilakan jika kawasannya lapang, aman, tenteram, gangguan daripada fitnah tak wujud. Boleh perempuan sembahyang Jumaat, dipersilakan. Tapi kalau tengok masjid tuan-tuan, orang perempuan tak raya hal. Ya, masjid kita perempuan adalah dalam 2-3 sah je boleh masuk. Tak aman, ni sembahyanglah Zuhur. Itu ustaz. Seolah-olah macam perempuan ni macam dalam Islam macam apa? Tak adalah Nabi laki-laki kan. Semua Nabi laki-laki kan. Tok Imam pun laki-laki kan. So kita ni macam perempuan kan. Macam low class sikit lah kan. Second class kan. Terus tak ada. Yelah. Kenapa perempuan tak boleh jadi imam? Kalau Islam tu sama meratakan, sama ratakan antara lelaki dengan perempuan. Tidak ada perbezaan. So why not orang lelaki perempuan jadi muazzin? Why not? Saya rasa orang perempuan lagi sedap suara daripada lelaki-lelaki. Kita kan ustaz kata Islam tu kan adil. Adil maknanya sama rata ke tidak? Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempat. Itu adil. Kenapa saya dapat air? Kenapa tuan-tuan tak disediakan air? Kalau adil suruh satu air. Ustaz dua, kami pun dua. Kan adil. Zalim, tuan-tuan tak cakap. Tiba-tiba dapat 2 botol. Saya yang kata 2 botol. Mana Haji? Sebab tu saya dapat. Sebab saya cakap. Tuan-tuan tak cakap. Tu dia. Itulah maknanya adil. Bukan maknanya ustaz dapat 2, kita orang pun kena 2 ustaz. Air baik kerap ke tak? Lalalah semua orang dapat air mineral. Saya belum minum walaupun setitik tu. Dah minum begitu lepas tadi. Kan tak adil rupanya. Yang adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Islam memang adil. Kalaulah orang perempuan pun kena sembahyang Jumaat, siapa nak jaga budak? Ha, semua nak jaga budak. Eh, pembantu rumah ada. Pembantu rumah lelaki ke perempuan? Perempuan. Dia tu mana sembahyang Jumaat? Kalau perempuan pun kena sembahyang Jumaat, siapa nak jaga negara? Siapa nak jaga pertahanan? Siapa yang nak jaga masak? Siapa nak jaga rumah? Sebab itu Allah Maha Adil. Laki-laki wajib sembahyang Jumaat. Perempuan tak wajib duduk di rumah. Tetapi walaupun perempuan itu cuma sembahyang Zuhur di rumah, pahalanya macam pahala laki-laki sembahyang Jumaat. Tak kurang pahala sedikit. Cara mencari pahala berbeza. Tetapi sama pahala. Itu kedudukan dia. Cara nak dapat pahala berbeza. Laki-laki kena solat Jumaat. Perempuan tak perlu. Jaga rumah. Jaga masak. Jaga anak. Pahala dia macam suami dia sembahyang Jumaat. Okey, Ustaz, kalau kita buka. Buka macam mana? Macam kita lelaki-lelaki, kita pula jaga anak. Dia orang datang sembahyang Ustaz. Kau nampak ni?
Islam ini letakkan cantik lah. Kalaulah lelaki perempuan jadi imam, makmum lelaki-lelaki agak-agak rukuk dah makmum. Makmum tak rukuk, dia tengok. Bukan kata makmum belakang ni, yang hujung sana pun tengok. Berhempuk nak jadi belakang imam. Tak apa tu, imam sujud nanti, imam perempuan sujud lagi tengok. Sebab itu imam laki-laki, makmum cepat-cepatnya rukuk sama ke tepi. Jadi adalah sebab dia macam itu. Orang perempuan tak boleh jadi imam sebab orang perempuan ada cuti. Allah bagi cuti A, B, C. Laki-laki tak ada ABC. Allah bagi cuti untuk orang perempuan dalam sebulan tak 7 hari. Kalaulah untuk imam perempuan jadi imam, imam saja Zaleha cuti. Boleh dekat wakibu Sajah Rafidah Huzur tak kepening tu kan. Uzazah Memunah istirahat. Oh, lagi lagu tu. Sebab tu laki-laki semua jadi imam. Sebab laki-laki tak ada haid. Pernah kita tengok situ Haji Abdullah Uzur 7 hari syarah ni tak. Imam Din Salim. Allah dia atur elok. Sebab itu laki-laki tak dapat uzur, perempuan dapat uzur. Di sini ada konsep halal dan haram, di sini ada konsep adil. Allah bagi cuti orang perempuan semayang paling teruk. Betul lekung, rambut sehelai pun tak nampak. Susah nak semayang. Kena pakai stoking, takut nampak kaki. Kena tutup sini, tutup sini. Laki-laki semayang sempoi. T-shirt seluar jin. Nak beruk semayang. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan bila nak semayang, anak-anak kacau. Bila mau anak sujud, anak lari depan sejadah. Duduk atas sejadah. Mama. Mama. Asal semayang aku, kamu kacau. Asal kamu kacau pun nak semayang. Dia tak kacau bapak. Mana ada anak kacau bapak? Hari tu dia kacau kedai. Papa, papa ada kacau. Papa tu sepak burung semua kacau. Sampai sekarang dah serik dah. Papa, dia tak anak dia tak kacau bapa, dia kacau mak. Cuma tu tengok sana. Berapa banyak mak yang bawa anak kecil. Berapa ramai bapa yang ribu anak kecil ke? Berapa? Seorang je lah kan, hujung. Yang kecil-kecil yang buat menangis semua mak. Mak bawa anak, bapa bawa anak kunci. Anak kunci baik, tak menjerit tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi cuti rehat. Orang perempuan nak semayang sehelai rambut pun tak boleh nampak. Tengah sedang-sedang dia semayang, rambut keluar. Rambut satu. Rambut hajar lah, rambut satu lagi. Orang lelaki tak apa. Dia nak semayang, dia tutup dari. Kan fashion. Christian Bieber. Dia bila nak rukuk, sami Allah. Bila nak sujud pun, sami Allah. Ya Allah, kan pakai sampul lah senang. Justin pun Justin lah juga. Tapi nak semayang ni, pakai. Supaya rambut kita jadi. Allah, mak, mak. Ni lelaki-lelaki lembut ni. Siang nak berus dan malam berus. Baru ni saya buat program untuk orang-orang macam ini. Ya, saya ni penceramah yang semua tempat saya masuk. Yang macam-macam. Jadi penceramah macam saya ni susah. Ya, kadang orang ni tak suka, kadang orang ni suka. Bila saya pergi ceramah dekat orang UMNO, saya kata Ustaz Kazim ni orang UMNO. Sebab pergi ceramah dekat orang UMNO. Aduh. Kalau saya tak pergi ceramah dekat orang UMNO, siapa yang nak ceramah pada dia orang? Saya mengajar sebulan 2 kali di rumah Puteri Ustaz Perak. Orang kata Ustaz Kazim tu UMNO. Sebab dia ceramah rumah MB Perak. Saya juga mengajar orang asli.
saya menjadi orang asing. Astagfirullahaladzim. Saya juga mengajak Bondan. Ada ke sini Bondan? Karena saya tak ngajak dia orang, siapa nak ngajak? Cicita. Cicita, cicita, siapa nak ngajak? Kita nak untuk orang, kita nak kata Bondan, tapi kita tak pergi pada dia. Bila dia nak faham Islam, kita bila tengok Bondan ni, kita usik dia. Ui, babuk. Au, au, babuk. Kerja je kita. Tahun ni saya buat program untuk orang-orang yang lembu-lembu macam itu dengan Haji Sattar. Satu. Tuan-tuan boleh tengok rancangan ni dalam TV3 bulan Ramadan. Lembu tuan-tuan. Kalau kita tak mendekati mereka, siapa nak mendekati mereka? Ada yang datang lagi pun Thailand. Laki-laki. Ya betul lah ni. Bila dia dengar ceramah saya, dia dengar macam ni. Dia duduk mesti bersimpuh. Ya Allah, lembut gila. Ya Allah, tergidek. Kita kena dekat dengan mereka. Habis waktu rehat, penerbit kata, okey, rehat, tukar baju semua, tukar baju. Saya duduk dengan Haji Sato, dua lorak, duduk rehat. Dia orang duduk dalam lepas saya. Lembut jalan. Tersepak wayu. Dalam studio tu sepak wayu. Aduh, celaka. Dah juga pun dah ada. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia sangat adil pada kita. Adalah tempat dia, the right man, the right place. Pun tak ada setiap. Untuk imam yang tak ada haid, laki-laki. Kompon tak ada haid. Bayangkan kalau wala imam laki-laki ada haid. Tak, kenapa laki-laki tak ada haid? Kenapa kita orang perempuan je ada haid? Astagfirullahaladzim. Kalaulah laki-laki pun ada haid, siapa nak jadi imam? Semayang Jumaat, sujud-sujud, hilang tu imam. Tok bilang kat apa tu? Oh, dah tak ada. Orang hilang tu imam. Besok jumpa tu. Tu. Tepi apa nama Madrid apa ke nama ke. Eh apa ni kamu imam semalam kita orang sujud lama tau. Dia pergi mana? Ya Allah. Semalam datang pula. Takkan kamu tak berasa bulan yang awal 3 hari tau. Kan geli-geli. Kalau jambuk dia misi air ni semua serotan ni. Ini mau ais gugur ni. Sebab itulah Allah ni maha bijaksana. Pahalanya walaupun orang perempuan itu uzur, adakah kita orang hilang pahala ustaz? Tidak. Pahala tak hilang. Dia pahala orang perempuan walaupun dia tak puasa, walaupun dia tak semayang sebab dia uzur. Pahala tak sama. Dia tak boleh puasa sebab dia uzur. Dia masakkan makanan untuk suami dia. Dia hidangkan makanan untuk suami. Pahala dia macam juga dia berpuasa. Macam, sumpah dia. Ustaz, macam saya, ustaz. Saya orang lelaki lah, okey? Faham lelaki. Jadi macam saya tak puasa. Sebab aku abang tak puasa. Sebab saya sakit, ustaz. Saya memang tak boleh puasa. Asal boleh puasa, saya tak boleh puasa juga. Saya memang doktor sahkan bahawa saya tak boleh puasa. Saya sakit. Saya kena cuci darah. Saya ada penyakit gastrik. Saya ada appendix. Ui, banyak gila penyakit. Memang doktor kata saya dah tak boleh puasa. So, macam mana ustaz? Okey, abang bayar fidyah. Memang abang dimaafkan langsung tak boleh puasa. Sebab abang sakit. Islam tidaklah. Itu wa'in kuntum ala safarin. Aw maradhi sampai habis ayat tadi ni. Ini tuan-tuan boleh. Habis ustaz macam mana saya dah dapat pahala puasa? Abang bagi jamuan untuk orang berbuka puasa. Dapat pahala. Okey ustaz, saya sihat. Tak ada sakit apa. Tapi semalam puasa. Boleh tak saya bagi orang makan ustaz? Kau nampak ni. Kamu sihat, kamu kena nak puasa. Nak cari pahala puasa, kena puasa. Tapi ustaz, pakcik yang sakit tadi, dia uzur. Kalau kamu nak juga, minta-minta kamu uzur. Itulah nampak yang tuan-tuan, Islam adil sangat. Orang perempuan walaupun dia uzur, tak payah semayang. Cuti seminggu, tak payah kodok. Masya Allah.
Tapi Allah ganti kot lain. Bayangkan. Nabi kata segelas air yang tuan-tuan buat untuk suami tuan-tuan, akak-akak, dapat pahala puasa sunat setahun. Setahun. Lima gelas air. Lima tahun. Sebulan. Berapa ratus gelas? 150 gelas. Cukup 5 tahun, confirm suami dia diabetes. Kalau kita fikirkan, Allah ni maha bijaksana, dia tak pernah mengasingkan antara perempuan dengan laki-laki. Cuma berbezanya ialah cara berbuat ibadat. Cara beribadat itu berbeza sebab kondisinya, keadaannya berbeza. Tetapi pahalanya tetap sama. Jadi janganlah kita mengeluarkan satu kata-kata yang kenapa lelaki jadi imam, kenapa lelaki macam khutbah, kenapa kita perempuan ini double standard. Tak, Islam dia adil di situ, dia letak di situ. Itu yang pertama dalam bab ini. Yang kedua, saya katakan tadi, walaupun berbeza cara tapi pahalanya sama. Yang kedua tuan-tuan, dosa. Walaupun cara dosa berbeza, tapi tetap dosanya sama. Sebab itu kita jangan mumpah orang. Jangan kita ngantuk orang. Mungkin benda haram yang dia buat, kita tak buat. Tapi kita buat yang lain, dosa tetap sama. Jangan Ustaz, tak faham Ustaz. Kenapa tak faham? Ustaz, dia tu tak semayang, Ustaz. Dia tu tak semayang. Dia tu pula makan babi. Ha, nampak tuan-tuan. Kita bila tengok orang Islam makan babi, Allah. Hey. Babi ni tak boleh sebut lembut-lembut. Dia boleh sebut babi. Dia tu makan babi pula. Okay, tuan-tuan, ada orang yang makan babi. Kita kutuk orang yang makan babi. Tapi kita terlupa yang kita ni diselimut dengan kulit babi. Sebab tak semayang subuh. Dia makan babi satu hal. Kamu yang tak semayang subuh diselimut dengan kulit babi. Kamu tak nampak. Jaga-jaga tuan-tuan. Ustaz, dia tu minum arak, Ustaz. Minum arak, berbotol-botol Ustaz. Dia minum arak, kamu pula ni kencing, syaitan kencing dalam telinga kamu. Sampai subuh kamu tak buat. Nabi kata kalau kamu baulah air kencing syaitan itu, muntahlah, pengsan kamu, busuknya. Dia minum air kencing syaitan, namun dia arak. Kita yang tak sembahyang subuh, syaitan-kencing dalam telinga. Jaga-jaga. Ya, jaga-jaga tempat. Ustaz, dia tu makan makanan yang tak disembelih, Ustaz. Ayam cucuk pun dia makan, Ustaz. Bangkai dia makan, Ustaz. Dosa dia makan bangkai. Bukankah Nabi kata orang yang mengumpat macam makan daging saudara dia sendiri? Dia dapat dosa makan bangkai. Kamu dapat dosa sebab mengumpat. Sama ya, Ustaz. Ustaz, dia tu bunuh orang, Ustaz. Ya, dia bunuh orang. Dosa dia besar. Bukankah mempitnah juga dosanya macam membunuh? Hei, Masya Allah, tuan-tuan. Yang ni yang orang tak puasa. Cara dosa berbeza, tapi tahap dosa sama. Sama ya, tuan-tuan. Cuma cara nak buat sebab tu, jangan anggap kita ni dah sempurna. Jangan anggap kita ni dah baik. Belum tentu baik lagi tuan-tuan. Dia dosa minum arak, kamu dosa mengumpat orang. Dia dosa makan binatang yang bangkai, kamu dosa mengumpat orang, memfitnah orang. Sama. Masya Allah. Ustaz, dia tu menolak hudud, menolak hukum hudud, dosa tuan-tuan. Siapa yang menolak hukum hudud, dosa. Itu hudud. Tolaklah kafir tu. Kita balik kafir tu baik. Kejap.
Tuan Haji ada anak? Ada. Anak dara ada? Ada. Kalau saya kahwin dengan dia, jadi isteri nombor dua ke dia? Dia buat keluar pedang. Pantang untuk nenek saya, nikah dulu. Saya cukup tak setuju dengan nikah dulu. Oh, kalau begitu, orang situ berdosa. Sebab menolak hudud, Tuan Haji pula berdosa. Sebab menolak hukum poligami dalam Quran. Dua-dua serupa. Tuan ingat dia jadi kafir ni dengan sebab tolak hukum hudud. Kafir, zalim, fasik dengan sebab tolak hukum hudud. Bukan hukum hudud je, tolak poligami pun. Oh, kita sekarang pakai sopan. Isteri kita pakai burdok semuanya. Saya tak setuju kahwin dua ni, zalim. Isteri ni pun makcik begitu. Memanglah dia sangat-sangat tak setuju. Tapi bukankah itu ada dalam agama? Bukankah itu dalam Quran? Ada. Maknanya Tuan Haji juga menolak. Dia menolak hukum hudud. Tuan Haji menolak hukum nikah dua. Bukankah sama hukum tu? Masya Allah. Sebab tu jangan kita duk nampak salah orang. Kita sendiri pun. Bukan maknanya bila tolak hudud saja kafir. Tak, tolak semua di dalam Quran. Walaupun satu huruf tak setuju, kafir lah dia. Anda kena faham betul-betul. Kita hari ini mudah benar menghukum kawan. Kafir, 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 kafir. Yang kita kafir dalam tempat lain. Jaga, jaga. Ustaz, dia terdapat dosa zina, Ustaz. Kenapa dia zina, Ustaz? Duk di Australia, dia balon muak, Ustaz. Orang putih pun dia balon, orang asli pun dia balon, Ustaz. Oh, dia sangat enjoy, Ustaz. Dia dapat dosa zina, kamu pun dosa zina. Ustaz, baik-baik sikit, Ustaz. Saya tak nak zina, Ustaz. Bukankah abang terlibat dengan riba? Dosa riba, dosa makan riba yang paling ringan sekali. Dosa riba ada 70 jenis. Yang paling ringan sekali, paling bawah sekali, ringan sekali. Dosanya seolah-olah berzina dengan mak sendiri. Masya Allah. Tengok kad kredit kita, riba ataupun tidak. Tengok kita beli barang hutang secara Islam ataupun tidak. Kita nampak dia kaki zina. Yang kita ni kad kredit 10. Semuanya kad kredit konvensional, bukan Islami. Bukankah itu riba? Bandar itulah dosa zina yang kita buat. Masya Allah. Jadi jangan kita nampak orang. Kita ni memang nampak orang. Salah orang sebesar gajah. Ya, sebesar kuman. Balik sana pun kita nampak. Yang kita sebesar gajah yang kita buat. InsyaAllah, subhanallah, insyaAllah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena clear betul-betul. Mana dia halal, mana dia haram. Mana dia halal, mana dia haram. Supaya memang kita tak berzina. Memang kita tak minum arak. Tapi dosanya sama dengan apa yang kita buat. Dosa orang yang minum, dosa orang yang lawan mak bapak, dosa orang yang tak semayang, sama dengan kita. Begitu juga dengan pahala, saya kata dah tadi. Walaupun pahala kita berbeza, walaupun cara mendapat pahala berbeza, tapi pahalanya sama. Orang perempuan mengandung, pahalanya macam balik haji dan umrah. Ya tuan-tuan, kalau kota di Malaysia 2047, sekarang kalau daftar 2047 baru boleh naik haji. InsyaAllah. 2047 sekarang 2012. 35 tahun lagi. Kalau umur dia sekarang 70 daftar 107 tahun. InsyaAllah. 107 tahun lagi. Lagi 30 tahun lagi. Alamak pun dah tukar. Usmai sampaikan surat. Mana rumah Cik Mat bin Dolah ni? Oh, dah buka alamat. Di mana sekarang ni? Awak straight, hujung sana, masuk kiri. Itu kan kubur, maknanya itulah alamat. Masya Allah, dah mati dia tu. Subhanallah, Masya Allah. Tapi akak-akak yang belum pergi haji sekarang dah ada 4 anak. 4 pahala umrah, 4 pahala haji. Allah bagi. Jadi Ustaz, macam makcik dah 8 tau. Dah 8 kali haji lah. Kena pergi haji lagi Ustaz. Kena pergi lagi. Tapi dah 8 kali bersalin. Makcik cuma dapat pahala. Belum tertunai fardu. Oh, kepikirkan dah dapat.
Jadi akak-akak rajin-rajinlah mengandung akak-akak. Dapat pahala sama je. Masya Allah. Orang yang buat 7 kali umrah, pahalanya macam satu haji. Silakan buat. Jadi ini yang Allah letakkan keadilan pada kita supaya kita ni boleh buat ibadat mengikut cara masing-masing. Ustaz, dia nak buat duit, cari duit dana untuk buat masjid Ustaz. 7 juta Ustaz. Ya? 7 juta, saya tak ada duit nak wakaf. Kalau gitu, kalau abang tidak ada duit untuk wakaf, abang bagi tenaga. Tenaga mesti tak ada Ustaz, saya lumpuh. Bagi kata-kata nasihat. Kata-kata nasihat pun tak boleh Ustaz, saya bisu. Dia boleh cakap. Nampak benar nipunya. Sebab itulah Allah kata, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan diri kamu sendiri. Jangan langsung tak menyumbang. Jangan langsung tidak memberi. Berilah mengikut kemampuan kita Islam. Mimma razaqnahum yunfiqun. Bagilah sedikit apa yang telah Allah berikan pada kamu. Tuhan minta sedikit, tapi ramai-ramai bagi. Ni malam ni dia datangnya 100 orang. Bagi seorang sikit je, $10, dapat 1,000. Dia tak selalu bagi $1,000. Bagi sikit-sikit. Tuan-tuan buka website, tengok sekolah saya. Sekolah saya tidak ada bantuan kerajaan. Memang saya tak nak minta pun, sebab saya tak nak terikat. Tidak ada bantuan daripada mana-mana parti politik. Semua atas sumbangan orang ramai. Sikit-sikit. Sekarang pelajarnya hampir 1,000 orang. Beratus-ratus anak-anak yatim, fakir miskin yang kita beli. Ibu tunggal. Majoritinya ibu tunggal. Hampir 150 orang semua ibu tunggal. Ada juga yang ibu tinggal. Ya, suami dia tinggal. Majoriti banyaknya ibu tunggal. Umur 60-70. Saya yang belum kahwin pun ada. Siapa nak pergi nama? Bawa balik ke Australia. Sekarang kita membina, sedang membina maktabin di bawah 4 juta. Kita boleh buka website Al-Barakah.org. Tengok macam mana kita buat. Sikit-sikit, jom. Kita buat kerja untuk Islam. Lama-lama Tuhan tolong. Sebab tu saya katakan tadi, bila kita buat benda halal, barakah, dia bertambah-tambah. Yang kedua, selamat. Allah boleh halus tempat kita. Yang ketiganya, Allah bagi rezeki. Dan rezeki yang Allah bagi, tak tahu dari mana-mana. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia bagi rezeki daripada jalan yang kamu tak duga. Jom tuan-tuan, kita buat benda halal. Allah bagi sungguh rezeki. Daripada mana kita tak tahu. Daripada mana kita tak tahu. Ni, masjid. Buatlah benda halal dalam dia. Buat ceramah, buat kuliah, buat pengajian. Tolong orang miskin, tolong anak yatim. Tuan-tuan tengoklah nanti. Barakahnya tuan-tuan. Dia akan datang 3 benda ni. Saya pergi satu masjid di dekat dengan Bagan Serai. Bukan. Dekat dengan Alun Pongsu. Tuan-tuan naik Lebuh Raya, Ipoh Selatan. Tuan-tuan perlu ikut Semanggul. Tuan-tuan masuk kanan. Bukit Merah kanan. Tuan-tuan jumpa satu masjid. Masjid ni berusia lebih daripada 100 tahun. Yang tidak ada, yang dibina daripada kayu-kayu, yang dihanyutkan daripada hutan. Cukup hebat pun. Saya ceramah pukul 12 tengah hari, tidak ada ekor. Sejuk masjid. Sebab barakah. Saya ceramah daripada pukul 10 sampai pukul 12, mulai dari Rasul. Saya tak rasa panas. Habis ceramah, saya tanya kepada pengurusi, masjid ni bila buat 100 tahun lebih? Tiang ni, papan ni, kayu ni, semua daripada kerjasama gotong royong orang dulu-dulu. Masya Allah, subhanallah. Patutlah, benda yang halal, benda yang baik, Allah bagi sejuk, tuan-tuan. Walaupun tidak ada ekor. Ini nama dia apa? Barakah. Satu lagi masjid yang saya pergi yang penuh dengan barakah ialah masjid dekat dengan Perincang. Cukup sejuk. Di Kemal Gaya. Lepas saya ambil wuduk, sejuk gila itu. Mungkin ini pun tempat barakah. Nama dia Berincang Cameron Highland. Balik nanti cari. Kalau saya bohong, potong telinga saya.
Baik, di sini ada satu, dua, tiga soalan kita jawab. Yang mana ada soalan, boleh tulis, kita tak di sini. Baik, soalan pertama. Saya tidak pandai membaca Al-Quran, tetapi saya diajar zikir-zikir ayat-ayat daripada Al-Quran. Ilham-ilham melalui mimpi dan ilham. Bolehkah saya beramal dengan ayat-ayat atau ilmu yang diberi? Jadi tuan-tuan, mana kita tahu dalam mimpi? Ada orang yang dapat ilmu dalam mimpi. Ada yang betul mimpinya. Saya pernah jumpa dah tuan-tuan. Sudah tengok dah. Mimpi yang betul. Ayah dia mati, kemudian dalam mimpi tu ayah dia datang balik. Wahai anak dah Abdul Wahab. Saya tengok nak cerita tu, nama dia Tiga Abdul. Anak dah, carilah seorang pengguam yang bernama Sulaiman Akhlaqan. Ingat, Sulaiman Akhlaqan. Bila dia pergi cari, betul tuan-tuan, lawyer tu dia simpan harta-harta sidik segaraga di negara-negara. Ya, Turkistan, Afghanistan, Pakistan, tanya orang hutang. Yang mana faham-faham cerita ni, yang mana tak tahu mengandung. Tuan-tuan, mimpi yang benar ialah Allah mengajar Nabi kadang-kadang dalam mimpi. Allah turunkan wahyu kepada Nabi-Nabi melalui mimpi. Sebab itu mimpi para Nabi itu benar dan wahyu. Dan tuan-tuan kena ingat, kita bukan Nabi. Kadang-kadang yang datang dalam mimpi kita itu bukannya daripada malaikat. Siapa kita yang malaikat nak sampai? Mungkin setan, mungkin jin, mungkin iblis. Dia kata kamu jangan mengaji dengan orang lain. Cukuplah kamu beramal dengan ayat ni. Inna Allah wa mala. Dia pun duduk amal yang itu. Akhirnya dia menuntut ruang untuk belajar dengan orang lain. Sebab dia menunggu guru dalam mimpinya. Guru dalam mimpi dia tak mengajar cara angkat sembahyang macam mana. Angkat takbir. Dia cuma diwirik zikir. Wirik zikir. Zikir dan wirik bukan wajib. Yang fardu ain ialah ibadat solat itu umpamanya, contohnya. Dalam mimpi dia tak ajar, wahai leman, begini cara mengangkat takbir. Tak ada tuan-tuan, tobat lahum, tak ada. Sebab itu beribadat ini kena bertalaqi, kena mengadap. Baik, sekarang saya nak ajar pada kamu semua cara-cara bertakbir atau ihram. Mula-mula kita beri tegak ya, mengajak ke arah kiblat. Ustaz, Tok Guru kamu ajak. Bila kamu berdiri tegak, dua-dua kaki mengajak ke arah kiblat. Jangan dicapang macam itu. Begini. Dan jangan kaki sengit sebelah begini. Melainkan kalau kamu ringkas. Tegak. Luruskan tangan ke bawah. Allah. Angkat takbirnya begini. Tapak tangan mengajak kiblat. Jari jangan buka semua. Separuh buka, separuh tutup. Gitu. Ibu jari di bawah telinga. Allahu Akbar. Bagi laki-laki buka ketiak, bagi perempuan tutup ketiak. Allahu Akbar. Ustaz, boleh tak kalau laki-laki macam ni? Allahu Akbar. Sah tapi tak ada pahala. Ustaz, boleh tak perempuan? Allah. Boleh, sah tapi tak ada pahala. Itulah nama dia talaqqin. Maknanya kita belajar secara berguru. Bila tuan-tuan belajar dalam mimpi, benda ni tak akan datang. Dan tuan-tuan akan beranggapan bahawa mimpi itu adalah benar. Lalu tuan-tuan menolak ilmu. Akhirnya tuan-tuan sampai mati dalam keadaan jahil. Dan beribadat dalam keadaan jahil. Inilah nama dia tipu daya. Lain kalau tuan-tuan ni orang alim. Kalau tuan-tuan ni orang alim, memang dah belajar-belajarlah. Tiba-tiba datang ilham dalam mimpi. Itu mungkin benar. Tapi kita sekarang ni Quran tak reti baca, semayang pun tak betul, tiba-tiba ada orang putih dalam mimpi datang. Hei mama, beramalah dengan zikir ini. Dan janganlah cari guru yang lain, melainkan guru aku saja. Jahillah kita sampai mati tuan-tuan. Jadi berhati-hati, ini adalah mainan syaitan, mainan jin yang melekakan kita. Itu baru saya ajar cara angkat takbir. Belum saya ajar detail. Belum saya ajar detail. Okey, belum ajar detail. Ustaz, apa hukum macam ni Ustaz? Allah.
mau rebut. Gini. Ustaz, saya kat tangga begini, Ustaz. Allah. Hai, apa yang susah benar? Ada tak tuan-tuan tengok orang semua macam itu? Oh, Allah. Hai, barang. Kita pula sembahyang sebelah dia. Oh. Sampai kita pun berhenti sekejap. Dia pun tanya, sila. Masya Allah, teruknya. Ada orang yang sembahyang, tak bunyi apa takbir atau ihram. Langsung tak bunyi apa. Kita pernah jumpa. Yang tak bunyi apa. Dia kena dengar pada telinga. Allah. Ini tidak. Itu bukan sembahyang. Sembahyang qauli, mesti lafaz. Allah. Ini tidak. Kita kena duduk depan dia. Ada orang yang angkat separuh je. Allah. Ada yang panjangkan A. A tu dia panjang. Oh. Atas mayang. A pendek. Allah panjang. Ada yang panjangkan Ba. Allahu Akbar. Batal juga. Sebab Ba panjang. Ni maklum-maklum yang angkat takbir ni. Mangah-mangah makcik-makcik ni yang angkat takbir bunyi perlahan. Udah dipis. Itu tak semayang. Itu puaka ni yang rapik. Itu lain. Dia kena tebal. Allah. Ini kita boleh sesak, kita punya. Ya. Masa takbir atau ihram kena dengar pada telinga sendiri. Allahu Akbar. Tak boleh diselang sendiri dengan batuk. Allahu Akbar. Batal. Kalau batuk Allah. Harus tak balik. Sedu pun tak boleh. Allah. Ada sedu tak? Besok subuh besok banyak yang nguap. Allah batal maya. Itulah nama dia talaqi, mesti berguru. Bila kita tak ada berguru macam ini, batal ibadat kita. Taklid ikut-ikut, bila ikut buta, batal sembahyang, tak sah sembahyang, ibadat ditolak. Sebab tu kita ngaji. Jadi dia tak boleh datang dalam mimpi semata-mata. Okay, mimpi ni kau orang alim. Dia datang, mimpi dia benar. Yeah, mimpi terbagi pada tiga. Mimpi yang benar daripada Allah. Mimpi yang jahat daripada syaitan. Yang kedua, yang ketiga, mimpi kau. Mimpi yang pertama, mimpi daripada Allah. Sekitar 4 pagi, 3 pagi, 5 pagi. Itu mimpi daripada ya Allah. Menjumpa dengan orang yang dah mati, memakai pakaian putih. Itu mimpi benar. Ya, mimpi bagi minum orang dengan air, itu tandanya nak dapat rezeki. Ya, tuan-tuan bagi orang minum air, itu tandanya tuan-tuan nak murah rezeki. Tuan-tuan mimpi panjat gunung sampai ke gunung Everest, maknanya tuan-tuan nak dapat apa yang dicita-citakan. Itu mimpi yang benar. Yang keduanya mimpi yang daripada iblis. Mimpi kena tindih hantu, mimpi bergaduh, mimpi kena pukul, mimpi minum susu kucing. Ya, mimpi dikejar adik kerbau. Dia kejar, dia buka kambing, biri-biri kejar. Itu mimpi yang tak elok daripada syaitan. Sebab tu bila mimpi macam itu, tuan-tuan kena nuduh belah kiri 3 kali dan bangun. Dan tuan-tuan kena baca doa. A'uzubi'izzatillah. Ya, A'uzubi'izzatillah bi'ubati. Ya, min syari maru'aitu dan sebagainya. Boleh baca. Nuduh belah kiri 3 kali dan baca doa tadi. Dan ubah tempat tidur. Jangan tidur di atas tempat yang sama. InsyaAllah mimpi tadi tidak memberi kesan. Ustaz, macam sebelah saya tu ada suami saya, Ustaz. Masalahnya apa? Nak ludah macam mana? Ludah je lah. Dia pun sedar.
dah betul-betul. Dia siap tarik kahak lagi. Buat isyarat. Yang ketiga, mimpi main-main. Pukul 12 malam, 11 malam, 9 malam. Sedang kuliah maghrib dia mimpi. Itu mimpi main-main. Mimpi di siang hari yang tak ada makna. Mimpi yang tidak ada makna. Yang kedua, saya juga disuruh untuk mencari guru yang sebenar-benarnya. Bagaimana saya mencari guru yang sebenar? Jangan cari ayah Pin bin ayah Pan. Okay, carilah guru yang sebenarnya tu. Yang mengajar di masjid, yang mengajar di surau, yang mengajar di sekolah, yang mengajar sekolah menengah, itulah gurunya. Selagi mana ilmu yang dia ajar daripada Al-Quran, ilmu yang dia ajar daripada hadis Nabi, itulah guru. Selagi mana dia mengajar benda itu halal dan haram betul pada ikut syariat, itulah guru. Tak tetapi Ustaz, bukan guru kena pakai serban ke jubah lagu-lagu. Ustaz, tidak. Tak, saya malah ni pakai jaket lagi. Asalnya, alright. Jadi guru ke? Guru lah. Dia tak kira mengajar. Asalkan mengajar benda yang halal, guru lah. Cik, biasa tak pakai seluar jin lah. Dia pakai jaket kulit seluar jin. Lain, alhamdulillah. Tapi orang kita, dia kata tak, guru tu mesti serban, mesti janggut. Mesti pakai jubah. Mesti sebut anak entah. Bayar begitu. Guru lah. Kadang-kadang guru dia dalam bentuk simple dan sampel. Okay, ini kena faham. Selagi mana dia mengajar itu berbetulan pada hukum agama, dia lah guru yang sebenarnya. Tapi Ustaz, tengok macam, macam isteri dia pun macam, kau mengaji dengan isteri dia ke dengan dia? Saya memang nak ngaji dengan dia, tapi saya tengok isteri dia pun hari tu saya keluar rumah Ustaz. Isteri dia macam kelawa je Ustaz. Baju kelawa je beli ikan Ustaz. Tahu je kelawa, baju yang rambut pun. Dia buka sendiri. Sebab tu kelawa, tak keluar waktu siang. Dan baju dia orang pakai. Sekarang kamu nak belajar dengan dia atau dengan isterinya? Dengan dia. Dia. Tapi bagaimana isteri dia pun dia tak boleh tarbiah? Macam mana saya nak belajar dengan dia? Nabi Nuh, isteri tak boleh ikut. Nabi Lut, isteri tolak Nabi Lut. Isteri Nabi Yunus, tolak Nabi Yunus. Bukan semua isteri Nabi ikut Nabi. Isteri Nabi Nuh tak ikut, isteri Nabi Lut tak ikut. Kalau Nabi pun tak, isteri dia tak boleh ikut, mana kamu tak cari kepada Nabi Nuh? Itulah hidayah. Hidayah ni Allah, Allah yang bagi. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu nak. Yang bagi hidayah hanya Allah. Sebab itu kita tengok apa yang dia ajar, jangan tengok siapa yang mengajar. Kalau tuan-tuan menengok saya yang mengajar, saya memang tidak layak mengajar. Saya pun jahat, saya pun teruk. Saya pun teruk. Teruk di mana Ustaz? Saya pergi pantai Perimantan. Selama dulu, aku tak pakai benda. Contoh tak? Saya menjahat ke contohnya? Tapi saya mengajar betul. Betul lah. Betul lah. Tapi perbuatan saya jangan ikut amalan ajaran. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Kita yang kata sempurna, kita pun tak sempurna. Sebab tu Saidina Ali pesan, tengok apa yang dia ajar, jangan tengok siapa yang mengajar. Kan mudah caranya tuan-tuan. Yang ketiga, bolehkah ilmu-ilmu ini saya ajar pada anak-anak saya untuk diamalkan? Jadi kalau tuan-tuan dapat ilmu daripada mimpi, sebaik-baiknya pergi jumpa guru yang mursyid, tanya, ini ayat apa? Ini ayat apa? Ini ayat apa? Apa kegunaan ayat ini? Apa faedah ayat ini? Tanya dulu, baru amalkan. Sebab kadang-kadang bunyinya macam ayat Quran, tetapi dia bukan ayat Quran. Jadi kalau benda tu pun kita tak pasti, macam mana kita nak suruh anak kita buat? Kita sendiri pun tidak ada ilmu, macam mana kita sendiri nak mengajar orang? Baik, yang keempat, ayat bagaimana untuk membolehkan orang membayar hutang. Ya, orang tak nak bayar hutang kita. Hutang pandai, bayar tak nak. Ini yang lagu M. Dok Kilau.
hutang minta hutang duduk berbincang. Bila bayar hutang lari ikut pintu belakang. Cara dia mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan baca Yasin. Itu tak mati ustaz. Tapi kita tak sefaham Yasin dia mati. Saya mati dia Yasin. Sabarlah. Tuan-tuan baca surah Yasin. Dalam surah Yasin itu ada ayat mubin. Mubin. Tiap-tiap kali berhenti pada ayat mubin, berhenti. Sebut nama dia, ya Allah. Alhamdulillah, dia mak tak bayar hutang aku, ya Allah. Mudahkanlah untuk bayar dia, ya Allah, hutang aku, ya Allah. Tiap-tiap kali sampai pada ayat mubin. Itu saja. Ada berapa kali mubin? 7 mubin. Ha, baca ni, insyaAllah. Ustaz nak gambar dia, Ustaz? Tak payah, sebut nama dia. Jadi siapa yang tak bayar hutang ni, baik bayar tuan-tuan. Ha, kan, nampak Allah tu macam Yasin kan? Jadi baca pada ayat mubin, berhenti pada ayat mubin, stop. Dan baca doa, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah. Murahkanlah rezeki dolar ni, mudah-mudahan dia dapat bayar hutang aku. Itu saja. Sendiri masalah, sendiri buat. Sebab ada orang yang bila hutang, orang tak bayar, dia suruh ustaz yang buat. Ustaz, saya nak minta tolong ustaz ni. Tolonglah ustaz. Buatkan bacaan ni. Orang tak boleh hutang saya. Ustaz, tolonglah ustaz. Anak saya lari pada rumah. Minta ustaz tolong buat sembahyang ajar. Kita selalu macam itu. Balik rumah kita tidur. Anak lari pada rumah. Isteri tanya, abang tak sembahyang. Kerja anak kita lari ni abang. Sabar. Abang dah suruh Ustaz Kazim buat. Sabar. Anak Ustaz Kazim tak lari. Dia tak ada feeling. Kita yang lari ni, kita ada feel lebih. Kita buat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. InsyaAllah Allah makbulkan doa kita. Baik, benarkah setengah yang mengatakan perkataan Assalamualaikum yang digunakan dalam SMS adalah perkataan Yahudi yang bermaksud babi? Tak tahulah saya. Saya bukan orang Yahudi, saya tak tahu. Jadi kita sekarang ni bila dah SMS kita ni bahasanya udah ringkas-ringkas. Ustaz Kazim Ilyas dah jadi UKE. Jangan lupa malam ni ceramah UKE. Agak-agaknya bahasa yang Yahudi, UKE ni apa pula? Kita sebut akum. Akum. Kat mana? Ha, nampak? Akum. Maknanya Assalamualaikum. Dekat mana? Aku kat mana? Kat masjid. Oh, mana kat masjid? Buat apa? Dengar ceramah. Siapa? UKE. Seronok tak? Boring gila. Itu bahasa orang muda bukan belak Australia. Dia tak tahulah. Walaupun dia tulis aku. Tuan-tuan baca dia mana? Assalamualaikum. Dia nak ringkas. Sikit dia panjang ke? Kawan pula nombor tak ada dekat tu. Tempoh lama. Nombor huruf hilang. Dan mana pula dia? Kampung-kampung kan? Memanglah dia tulis akum. Tapi kita faham Assalamualaikum. Jadi bahasa Yahudi apa ke benda tu saya tak tahu. Saya tak pernah belajar bahasa Yahudi perani. Kita tak pernah belajar tentang. Jadi yang kita tulis tu ialah ringkasan. Kita sendiri macam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ringkasannya Assalamualaikum tu saja. Tapi tetap tuan-tuan baca dengan Assalamualaikum. Yang salahnya kena jumpa. Apa? Ha, itu salah. Malam. Ha, itu salah. Kita tetap sebut Assalamualaikum. Bila kita telefon, Assalamualaikum. Tak ada orang. Aku. Alam. Tak ada. Itu dah wujud bahasa baru nampak. Wallahualam. Ada lagi soalan? Tak ada daya. Saya nak balik awal. Kelak saya umur 3. Umur 3 dah kena pergi airport. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya datang ke masjid tuan-tuan pada malam ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Kalau tuan-tuan balik ke Malaysia atau datang ke Malaysia, tuan-tuan boleh datang ke sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah di Kampung Manjui, Ipoh. Dan pada 16 dan 17 Jun ini kita akan menyambut ulang tahun yang ke-6 sekolah.
kalau tentang tadi suci dan sebagainya dipersilakan. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri ahdaina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma battil shamlahu wa farrig jam'ahu wa shaddid kalimatahu wa zalzil aqdal ma'ud. Wassalim alaihim kalba min kilabin ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujibas sahab wa ya hazim al-ahzab. Ihzibhum mansurna alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf kita terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kazim. Semoga ceramah beliau pada hari ini, segala informasi dan tips yang diberikan memberikan manfaat dan faedah kepada kita dan dapat kita amalkan bersama. Saya ingin buat pengumuman atas Dr. Datuk Fadilah Kamsah mengirim salam kepada semua muslimin dan muslimat yang berada di Perth. Dan saya diberitahu bahawa sesungguhnya sekiranya ada di antara kalian tolong sumbangkan derma kepada masjid yang tabungnya ada di beberapa tempat. Semoga wang yang anda ini akan menjadi amal kita nanti di akhirat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك.